Oke bosku, bolo-bolo kabeh. Selamat datang kembali di channel Karnaval Zone. Kali ini kita berada di lapangan Kali Asri. Nah, ini kita ada di lapangan Kali Asri. Kita ada Aiko di Pojok Delta Jaya. Jadi ini Jackson Delta Jaya persiapan untuk Sumber Sewu. Jadi kayak persiapan Sumber Sewu. Ini boxnya baru, kalau biasanya Delta pakai planar. Ini kayak turbo single kayak. Jadi ini tatanan Sumber Sewu ya lor ya. Jadi ada, kalau Sumber Sewu dibatasi katanya 16 sub. Katanya ini boxnya ini single-single ini single lur baru anyar gemprotane masih si anyar. Pak iya. Jadi turbo ya, enggak nyoba ikon. Jadi proses saya noto. Ini. Jadi memang di Jackson ini karena boxnya masih baru. Nah, iya. Iki hari Minggu, ini masih jam sekitar jam 10-11an mungkin habis beduk mungkin bunyi. Iki sih noto-noto kabel Bang Zone. Jadi di lapangan Kali Asri ya, sebelahnya Tumak Rejo. Iki monggo meluncur merapat. Iki sih ditoto ya Bang Zone. Jadi sub totalnya itu 3 kali 10 ke sana 10 atau sekitar 30. Ini masih proses perkabelan ini Delta saya. Sebagaimana bolo-bolo ketahui, Sumber Sewu tahun ini ya, Delta Jaya juga ikut tahun lalu juga, jadi selalu hadir. Jadi ini Jackson pertama kali Delta Jaya pakai box baru, jadi kan pertanyaannya baru ya, baru ini masih proses. Jadi topnya itu ada berapa ini? Iki topnya ini pakai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ada 12 mic-nya iku 1 2 3 4 5 6 6. Pinten nggih, Pak? Paling lek singgelan 3 dosan apa pinten nggih? Iki lur. Wis karek muni wis ditoto jan satu senek. Sik notoni kabel. Jadi sekali lagi ini untuk persiapan Sumber Sewu, tatanannya seperti ini. Jadi biasanya kalau di Sumber Sewu tatanannya miring dari tronton. Di tata miring di Monggolur langsung merapat ke lapangan Kali Asri hari ini. Ini boxnya single-single, saya tak hitung sih. Ya, jadi single-single
ke atasnya 3, sananya 10, jadi total 30. 30 sub. Jadi kalau diperincikan double jadi sekitar 30-an, 30. Ah, kok 30? 30 dibagi 2 jadi 15. Tuh. Ini kayak turbo atau radiator ya, penasaran lur. Kok takon ya jalan Bang Joni. Duh, saya jalur langsung meluncur.